Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung memusnahkan sabu-sabu seberat 7 kg di lapangan PKOR Y Halim Badar Lampung Selasa 7 November 2017. Kabid Pemberantasan BNNP Lampung AKBP Abdul Haris mengatakan, pemusnahan barang bukti ini adalah kewajiban berdasarkan undang-undang, selain itu agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan. Barang bukti tersebut disita dari dua kurir asal Palembang, yakni tersangka Alius Bin Dasar Batin dan Deto Prianto yang ditangkap di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang pada 15 Agustus 2017 lalu. Pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara di blender, kemudian dikubur dan dicor menggunakan semen. Pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 7 kg ini adalah upaya dari BNN Provinsi Lampung dengan dibantu oleh Polda Lampung dan jajaran sehingga kita dapat mengungkap. Deni Zulniadi melaporkan untuk Lampos TV.